Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Bagas. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat teks animasi dengan cepat saat tanpa perlu effort. Dan tanpa basa-basi langsung saja ke tutorialnya. Oke, untuk membuat teks animasi di After Effects tanpa perlu effort dan cepat, itu tentu kalian perlu yang namanya plugin. Nah, di video kali ini aku akan merekomendasikan 3 plugin yang bisa kalian gunakan untuk membuat teks animasi di After Effects. Oke, untuk yang pertama yaitu tentu kita perlu membuat teksnya terlebih dahulu. Kita membuat teks animate seperti ini. Nah, untuk plugin pertama yaitu adalah plugin sejuta umat yang tentu semua user After Effects tahu, yaitu Animation Composer. Nah, Animation Composer ini gratis. Untuk basic-basicnya ini gratis seperti transition, effect, dan precomp dan juga sound. Nah, seperti ini. Nah, untuk transisi teks ada contoh-contohnya seperti ini, dan ini yang sering digunakan oleh content creator untuk membuat video reels, reels short dan sebagainya. Karena tentu pembuatannya cepat, misalkan kalian punya teks, kalian perlu cukup klik, kalian tentukan arah animasi masuknya, bottom, center, atau top. Kita klik top. Nah, akan seperti ini. Kita klik in. Kita klik teksnya in seperti ini dan boom. Simple. Kalian bisa mengkombinasikan dengan animasi teks layer seperti ini. Nah, yang biasa dipakai adalah begin position, apply langsung, dan kayak gini. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke plugin yang kedua. Plugin yang kedua ini sering digunakan untuk membuat motion graphic, yaitu namanya adalah Motion Hand. Nah, Motion Hand ini sedikit berbeda dengan Animation Composer. Kalau Animation Composer dia menganimasikan teks, tapi kalau Motion Hand itu dia mengubah teks ini menjadi shape kemudian dianimasikan. Kita kasih contoh, saya mau animasi yang grid. Kalian bisa atur kecepatannya di sini, aku atur di 2, dan untuk panah ini adalah animasi masuknya dari mana. Untuk ini berarti dia masuk dari sini, dari awal kiri, ini kanan, dan ini dari tengah. Nah, aku mau berarti animasi muncul di tengah. Kita klik animate. Nah, dia otomatis akan nge-break teks itu menjadi shape dan akan di-precom secara otomatis. Dan untuk kalian yang pakai dedicated GPU, pastikan untuk nyalakan GPU acceleration supaya tidak berat tentunya. Nah, setelah itu bakal kayak gini. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita aku pakai yang grid. Dan ini dia tetap menyisakan teks yang belum dianimasikan. Untuk diubah yang lain, misalkan aku mau yang cut out animate. Kita tunggu. Dan hasilnya bakalan seperti ini. Nah, ini juga sering digunakan untuk membuat konten real short, tapi ini seringnya dipakai untuk membuat motion graphic seperti itu. Dan ini kalian bisa custom, kalian klik, nah ini bakal formatnya dalam bentuk shape. Kalian bisa ubah warnanya, bisa tambahkan efek blur, drop shadow, dan segala macam di dalam precomp-nya ini. Simple. Oke, untuk plugin yang terakhir, ini plugin rekomendasi dariku ya, yaitu adalah Motion Brew. Nah, Motion Brew ini gratis, kalian akan mendapatkan preset secara gratis. Ini free Motion Brew preset for After Effects Legacy. Nah, kalian pergi ke Design Layout. Nah, ini bakal banyak sekali preset-preset Design Layout yang dimana ada animasi teksnya seperti ini. Nah, ini animasi teksnya simple yang bisa digunakan untuk motion graphic yang sederhana. Nah, seperti ini. Nah, caranya adalah kita cukup apply dan tunggu sebentar hingga precomp-nya muncul di timeline seperti ini. Nah, kita oke. Nah, bakal seperti ini. Kalian klik, double klik, akan masuk ke dalam precomp. Nah, ini ada teks-teksnya. Kalian bisa ambil sebenarnya Ctrl C, keluar Ctrl V, tutup. Nah, kalian bisa tinggal atur-atur aja opacity, atau mungkin kalian langsung atur di dalam sini juga bisa. Nah, ini detail-detailnya cukup detail, dan kalian bisa pakai ini buat belajar juga. Dan
pastikan kalau kalian pakai GPU acceleration untuk nyalakan kembali ke CUDA Core. Karena beberapa plugin memang ketika kalian menggunakan GPU acceleration akan otomatis mati dan kembali ke Mercury software seperti itu. Pastikan untuk menyalakan kembali. Dan itu dia 3 rekomendasi plugin, preset atau apapun itu untuk membuat teks animasi di After Effects kalian menjadi cepat, sunset tanpa effort. Sekian dari saya, see you in the next video. Goodbye.